Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PAB006, channel yang akan mereview game dan konsol. Oke, video kali ini gue akan mengupdate isi full game flashdisk 64GB ya brother. Jadi ini flashdisknya udah gue isi full game-game PS2 ya brother ya. Langsung aja kita coba di PS2 Slim ini. Langsung nyalakan powernya. Oke, coba gue ulang lagi ya. Tadi soalnya masih keliru untuk input masukan ke TV LED-nya. Nah, di sini udah masuk ke program OBL-nya, tinggal pencet X saja. Tunggu loading-nya beberapa saat. Ketika sudah keluar seperti ini, tinggal kalian pencet yang bulat atau game list. Nah, di sini sudah nampil beberapa game PS2-nya. Untuk flashdisk dengan kapasitas 64GB bisa masuk game sekitar 23 game ya di sini, brother. Namun itu semua tergantung dari file game yang kalian transfer ya, brother ya. Maksudnya semakin besar game yang kalian isi ya, semakin banyak juga mengurangi kapasitas flashdisk kalian. Umpama game yang kalian isi cuma 2GB, kemungkinan bisa sampai 30 game yang bisa masuk di flashdisk kalian. Oke, di sini untuk game yang pertama gue tes yaitu Avatar Into the Inferno. Ini game lanjutan dari Avatar The Last Airbender ya brother ya. Oke, langsung aja kita play gamenya. Give everyone the good news. It's a Fire Nation. We have to get up on deck. Shouldn't we find the others?
how is this happening? Surrender! Oke, kita lanjut game selanjutnya ya, brother ya. Untuk tes game yang kedua yaitu game Downhill Domination, game balap sepeda ya brother ya. Kalian kalau anak rental pasti tahulah game ini, game yang seru buat main dengan teman kalian. Oke, langsung kita play gamenya. Oke, lanjut kita coba game yang lain ya brother. Oke,
Oke, di sini untuk game yang ketiga kita tes yaitu Grand Theft Auto San Andreas ya, brother ya. Game yang paling legend ini. Kalian kalau punya PS2 pasti ingat sekali dengan game yang satu ini. Game buat sendirian juga seru, buat main dengan teman juga seru. Soalnya ini game open world ya. Dan pastinya banyak sekali yang bisa dilakukan di game ini. Oke, sebelum main hal yang wajib dilakukan yaitu harus pakai cheat ya, brother. Kalian masih ingat cheatnya apa enggak, brother? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, lanjut tes game yang terakhir, brother.
Untuk game yang terakhir di sini gue tes yaitu game Resident Evil 4 ya brother ya. Game yang sangat laris sekali ketika main di rental PS2. Pastinya yang suka game action, tembak-tembakan dengan zombie, game ini sangat cocok sekali buat kalian brother. Oke, langsung gas main Resident Evil 4. Excuse me, sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Oke, jadi sampai sini dulu ya brother video kali ini mereview flashdisk 64GB full game PS2. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Terima kasih brother.